والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, kita tengok kitab Faridatul Faraid. Kau soal? Ya? Kau soal 12. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 12. Kita ambil yang mula nah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kita mula sikit. Yang keempat daripada sifat-sifat kesempurnaan. Dia duduk dalam dalam sifat salbiah. Salbiah, salbun dengan makna ternafi. Kita bicaralah dulu sifat nafsiah. Sifat nafsiah ada satu saja, iaitu wujud. Wujud bahasa Arab, bahasa Melayu kata ada. Ni tak ada kawan-kawan tentang mai, ada juga ustaz-ustaz yang mengatakan ngaji sifat 20 tu bid'ah. Ngaji sifat 20 tu sesat. Boleh jadi kufur. Waduh. Pasal macam kalau dia dengar ni ustaz punya kuliah ni, dia tolong jawab. Bolehkah kita nak kata Tuhan tak ada? Tak boleh. Kita kata Tuhan ada. Ada tu bahasa apa? Bahasa Melayu, bahasa Arab kata wujud, qidam, wujud. Wujud mana ada? Siapa ada? Allah Ta'ala ada. Kalau kita petikai dan kitab Misbahul Munir, kita ada bicara dulu dah. Jangan duk dengar lah ustaz-ustaz lepas tu ustaz pun sayau juga. Orang duk viral tu. Kalau kita buka dalam kitab Misbahul Munir muka surat 13. Apa tu pengang kitab bawah? Kidam sedia. Mana sedia tak ada mula. Boleh tak kita kata Tuhan ada mula? Itu sesat lah, tak boleh. Tuhan tak ada mula. Tak ada mula kita. Wujud, qidam, baqa. Baqa makna kekal. Yang ustaz kata tu bida'ah, qadariyah, ngaji sifat 20, qadariyah, jabariyah, mu'tazilah, benda sesat dia kata. Bahaya. Baqa makna apa makna baqa? Kekal. Salah tak kita nak kata kekal? Kekal makna kekal kau dia tak menerima binasa. Salah tak kalau kita kata Tuhan menerima binasa?
Oh, tak boleh kan? Habis tu dia tak menerima binasa sama sekali. Itu salah kat mana? Qudrah hatinya apa? Perkuasa. Perkuasa buat apa? Mengandalkan makhluk, meniadakan makhluk. Boleh tak kita nak kata tu ni hak kita ada ni, bukan Tuhan bagi jadi? Tak boleh. Ini bahasa Arab dia kata lagu tu. Kaidah sedih. Tak ada mula. Maksud sifat makni pun kita bicara oleh Qudrah, perkuasa Allah Ta'ala ada sifat perkuasa. Jadi dalam kitabnya dia kata dia macam mana, tengok ustaz baca sikit. Maka apabila kita fikir baik, kata mu'alif rahimahullah kitab Misbahul Munir. Kalau ustaz tu tengok, suruh dia tengok muka surat 13 bagi bawah sekali. Apa kata mu'alif ni? Maka barang siapa mengingkarkan, mempertikai, mengingkar, mempertikai, menolak sama sekali, itu makna pertikai, dengan mengatakan tidak wajib diketahui akan dia akan sifat 20. Tak wajib mengaji sifat 20. Kalau orang ni dia kata bahawasanya, dia kata mengaji sifat 20 tu bidah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, sesat lagi menyesatkan orang. Tak ada dalam bab ketuhanan dan bab ni 420 ni. Dia kata, dalam kitab kita kata, barang siapa mengingkarkan dengan mengatakan tidak wajib diketahui akan dia akan sifat 20, baik orang tu nak jadi macam mana, maka jadilah orang itu kafir, murtad. Baik, kita nak tahu juga pengarang kitab dia kata apa alasan yang kita boleh jadi kafir, kerana ia mengingkarkan ijma' yang ditetap oleh ijma' ulama, ijma' yang muktabar, dan buat ketetapan di sifat 20 ni depa Abu Hasan Abu Mansur ni, ulama besar ni, depa ambil dalam Al-Quran, bubuh dalam kitab-kitab. Semua yang kita cakap sifat 20 semua ada dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kata benda ni tak betul? Tiga macam. Kita mempertikai hak Allah Ta'ala, kita mempertikai Nabi, kita mempertikai apa yang diijma' oleh ulama boleh jadi kufur. Tiga perkara ni ingat. Jangan pertikai Allah, jangan pertikai Rasul, apa juga yang ditetapkan oleh ulama, yang diijma' ulama boleh jadi rosak akidah. Baik, kemudian jawab lagi. Lagi pula mengingkar akan adanya Tuhan. Dia mengingkar, dia menolak, dia tak yakin kata sifat 20. Kenapa? Dalam sifat 20 tu yang mula sekali dia sebut wujud. Wujud tu bahasa Arab. Ustaz mamak, awak kata lagu tu hina sangat kami ustaz-ustaz mengajar sifat 20 ni. Jangan berhentak anak-anak kita di pondok balik lagi dia buat tahlil. Tahlil ke ilah habatan Nabi tu dia kata. Dia kata itu kita duk puja orang mati. Ustaz Halim Hasan terakhir dia. Saya pun terakhir dia kata, kalau dia nak jumpa, dia jumpa kita. Kita bicara baik dengan dia. Habak dia benda lagu ni. Tak boleh kata lagu ni. Kita tengok. Kerana dia kata mengingkari ada Tuhan. Ada tu bahasa Melayu, bahasa Arab kata wujud. Salah tak mana yang kata sesat, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, mengaji ilmu tasawuf. Orang yang mengaji ilmu tasawuf lebih hina daripada yang acak. Bulan Ramadan hadirlah ke puasa. Bulan Ramadan kita nak pergi di masjid, nak buat apa? Nak semayang sunat hari raya. Hari raya tu dia kata hari bersukaria. Yang kita pergi ziarah mahpak kita mati tu apa? Dia kata kufur. Lagu tu pun dia kata kufur lagi. Tuan-tuan, naik dari orang cakap lagu tu. Kalau kita kata mufti-mufti belah sana pun tak nak petikai lagu tu, dia ni dahsyat sungguh. Jaga jangan bawa main di masjid kita ni. Ada juga saya tahu ni,
Itu selalu mengaji lah sifat 20. Ha, dia lah tu. Mempertikai lah tu. Ha, dia kan mengingat akan ada Tuhan. Baik, kerana ada itu setengah daripada sifat yang 20. Ha, yang tu. Ha, jadi dia kata, dia kata di sini, ada itu setengah daripada sifat yang 20. Berarti tidak boleh kata Tuhan tu ada. Ha, bila mempertikai sifat 20, tak bolehlah kita kata Tuhan tu ada. Kerana benda tu bidangah. Qadariyah, Jabariyah. Awak jadi sebalik begitu. Dan sebagainya. Ini perlindungan satu perlindungan lagi. Maka orang yang tidak boleh berkata. Ha, tak boleh orang ni pula dia kata untuk satu kata lah. Jadi semayang. Puasa zakat haji sudah. Apa dia kata sini? Maka orang yang tidak boleh berkata dengan ada Tuhan itu, orang tu boleh jadi kafir. Ha, mula jawab dia tu. Yang tak boleh kata kata ada sifat 20, tak boleh kata ada Tuhan tu boleh jadi kafir. Ha, wal a'yaz billahi min zalik, kata pengamal dia. Ada lagi. Demikian lagi tiada sah iman dan jadi kafir. Ha. Ada lagi ni Quran kitab kita bawa ni. Dia kata apa? Demikian lagi tiada sah iman, imannya tak pakai. Tidak sah iman ni tak ada iman orang tu. Dan bila tak ada iman tu, jawapannya dia apa? Jadi kafir. Baik. Di sisi Allah Ta'ala. Baik. Apa? Orang-orang yang tidak peduli. Padahal kita mengaji ilmu tauhid ni. Atau kita mengaji sifat 20 ni. Dalam Al-Quran, Tuhan nyata lah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat Quran. Fa'lam tu, kalau bahasa Nahu dia panggil fi'al, amar, fi'al perintah. Apa perintah lah kalau perintah? Suruh kenal tu, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, dan Allah tu macam mana kena kenal. Yang kita mengaji sifat 20, nak betul benda tu lah. La ilaha illallah ni bukan calang-calang kalimah. Nak kenal Tuhan. Bahaya. Ni ada pula. Oleh dan tiada pula habis tonton. Satu kelima pula dia kata ni, dan jadi kabar di sisi Allah Ta'ala, orang-orang yang tiada peduli, tak ambil tahu ada Tuhan. Ada Tuhan pun tak kata. Kata pengawal kita, orang ni tak ambil tahu, dia kan main masjid, semayang, puasa, lakas haji balik. Dia tak kata apa, dia tak kata bida'ah sifat 20 tak, tapi dia diam kan. Habis pun dah lepih. Orang-orang yang tidak peduli, tak ambil tahu, ada Tuhan pun tak kata, tidak Tuhan pun tak kata. Bahkan semata-mata senyap saja, diam saja. Habis tu jadinya. Ada pula pada zahir, orang lebih betul tu dia diam saja tu. Hak mula tadi petikai rosak. Hak yang ni tak, dia tak kata. Ada Tuhan pun dia tak kata. Apa pun tak kata, dia diam saja. Kita kata main mengaji sifat 20, cuma balik. Tak kata apa. Baik, orang tu macam mana kalau berlaku kat kita? Baik, ada pun pada zahir, dihukum akan dia Islam. Orang hak diam ni. Hak yang ni petikai. Yang ni tak, dia diam dia. Orang ni dia kata dia, ada pun pada zahir dihukum akan dia Islam. Jika ia berasal dari keturunan Islam, maka wajib atas orang yang hidup membicara akan kematiannya, dia kata, apabila dia itu mati. Yang ini Islam in dan nas. Di sisi masa manusia, dia sebagai Islam, maka dia keturunan Islam. Di sisi Allah Ta'ala, kafir inda Allah. Itu semalam saya mengajak ni Gufron. Kita ni ada dua golongan. Hak satu golongan ni, dia kira mengaji ilmu tauhid saja, rajin sungguh-sungguh. Kalau bab ilmu usuluddin anta hantanya dia jawab pang 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 pang, mai bulan Ramadan dia tak mau puasa. Tapi dia tak mempertikai puasa, dia tak kata puasa tak wajib, dia tak kata aku tak larat, dia kata. Hang muda lagi, aku tak larat, kata aku tahu benda ni Tuhan suruh. Satu. Yang kedua, hang semayang tak? Aku semayang pun dah. Awal ni. Hatta siapa hang tak semayang? Aku
aku tak tahu, aku tak larat lah. Ha, dia bertikai begitu. Semayang tu wajib, cuma aku segan nak buat lah. Orang ni kalau dia mati, kalau dia mati atas keadilan Tuhan kira buat, hantar semayang banyak mana, hantar besar celup dalam neraka, bubuh dalam syurga, kekal dia selama-lamanya. Pasal apa? Dia orang beriman. Hak satu gulungan ni pula, oh yang ni lagi mantap, cantik. Puasa rajin, semayang rajin, haji rajin, umrah rajin, ilmu tauhid ada. Nak kata ada, diam saja. Maka orang ni kekal dalam neraka selama-lamanya. Pasal apa? Hang semayang, hang semua sabar. Puasa, zakat, haji, hang semua sabar. Aku tak tahu kira buat lagu tu. Ha. Ha, ni yang kata bahaya ni. Ilmu tauhid. Pengulu sekalian, kullu abdul bi'aynil kalam, ketua sekalian pengulu ilmu tauhid, ketua nak masuk syurga ke punca pasal ni kita mengaji ilmu. Orang beriman ni betul, rukun iman tu, rukun iman tu. Kita ni orang beriman, jaga kita jangan bagi rosak iman kita. Kenai Tuhan, kenai Nabi dulu. Apa ni? Tapi kita hidup, kita ni jaga tiga ni bila elok sebelum kita mati. Mengaji ilmu tauhid untuk mengenal. Mengenal apa? Untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mengaji fiqh nak betul amal ibadah kita bagi elok. Kita dah ada yang ni, aku sembahyang kena. Aku sembahyang kena. Aku sembahyang bukan puasa. Aku sembahyang, bahas sembahyang pasal apa? Pasal aku nak masuk syurga dah. Hak semayang macam apa? Pasal aku takut maka tak? Habis tu hak semayang kenapa? Lillahi ta'ala. Aku sebagai hamba yang diperintah Tuhan, apa yang dia suruh aku buat, hak dia larang aku tinggal. Ni dia panggil orang beriman. Jangan duduk talah hala ke syurga, jangan duduk talah hala ke neraka. Hak semayang ni aku takut lah, saya takut neraka lagi. Neraka ciptaan Allah Ta'ala, syurga pun ciptaan Allah Ta'ala. Takut kat dia, esok dia bubuh lah, kita tak mana pun. Itu yang kita takwa, takwa, takwa tu. Makna takwa, apa yang Tuhan suruh, aku buat. Apa yang Tuhan larang, aku tinggal. Oh, terbuat benda yang Tuhan larang. Astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Allah telah ampun dosa dia. Di dalam kitab Faridatul Faraini ada ujung sekali. Muka surat 19. Balik baca tengok. InsyaAllah kita tengok. Jaga-jaga ustaz-ustaz ni bahaya. Tak mana mak ni? Kita ambil yang keempat. Baik, kita tengok muqalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kita masuk ni. Ni kita bicara sifat wujud, habis dah. Qidam, salbiah. Sifat salbiah ada lima. Qidam, baqa, muqalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Lima. Apa makna? Makna dia tu. Qiyamu apa ni, makna salbiyah, salbun makna apa? Dengan makna bagilah ternafi. Dengan nama ternafi perkara-perkara yang tak layak ada kat Allah Ta'ala. Kata lagu tu ternafi, kata lagu tu ternafi. Bila kita kata qiyamu Allah Ta'ala ada muqalafatuhu ta'ala lil hadis, kata lagu tu ternafi. Muqalafah. Tu tengok. Bersalahan tu nah. Tengok ustaz baca. Artinya bersalahan Tuhan Subhanahu Wa Ta'ala di belah segala yang baharu. Tuhan ni tak sama, Tuhan ni tak serupa, Tuhan ni tak ada macam. Tak ada macam. Nak macam Tuhan ni macam tu ke macam ni, tak ada, tak ada. Oh, Tuhan ni macam Nabi, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Ha tu, pegang kejap-kejap. Dengan muqalafatuhu ta'ala lil hawadis artinya bersalahan, tak sama, tak serupa sama Tuhan Subhanahu Wa Ta'ala daripada apa? Segala yang baharu. Apa dia baharu? Masih Allah. Pegang ilmu tauhid tu juga. Tu baharu. Setiap perkara hak kena jadi dia panggil baharu. Ataupun kita cakap makhluk, hang malaikat kah, hang nabi kah, hang bukit kah, hang langit, hang binatang, apa itu semua? Nah, jawapannya baharu. Apa makna baharu? Setiap benda hak asalnya tak ada, kemudian Allah Ta'ala buat bagi ada. Apa nama? Baharu lah. Ataupun kita makhluk. Maknanya, pegang kitab dia bawa maknanya. Maknanya Allah Ta'ala tiada menyamai
sekalian makhluk, Tuhan tak sama, tak serupa dengan makhluk. Baik, kita kata ustaz tu kata macam mana? Benda ni dia kata ada dalam Quran. Dia faham dah Quran ni dia ada ayat mutasyabihah. Ayat ni Tuhan kata seolah-olah macam dia tu macam makhluk, tapi dia tak kata lagu tu. Dia nak uji kita. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tuhan duduk di atas arasy. Bersemayam duduk di atas. Baik, kata ustaz tu apa dah? Kita kena tetap pegang bahawa dengan duduk ni. Balik-balik pondok, balik-balik ke ustaz, ustaz duduk mengajar. Tuhan tak duduk atas langit. Tuhan tak bertempat. Ini sesat lagi menyesatkan. Padahal dia kata, Tuhan kata dia duduk di atas arasy. Kita bicara dah. Kita bicara dah dulu. Tuhan dia, dia maha terkaya. Apa makna maha terkaya? Dia tak berhajat apapun. Dia tak berhajat apapun. Dia maha terkaya. Walaupun makhluk tak ada lagi, Tuhan maha terkaya dah. Tak bergantung pada apa sekalipun. Tuhan tu Tuhan kita. Baik, kalau Tuhan arasy tu, tanya ustaz tu, arasy tu siapa yang buat? Dia kata Allah Ta'ala bagi. Jadi apa tujuan? Ada tujuan. Kita ni orang-orang, kita orang bermanusia, kita ni buat kerja ada tujuan. Pasal apa tu? Aku makan, tujuan aku nak bagi sihat. Aku mengantuk, tujuan aku nak tidur. Aku makan ubat, Tuhan tujuan dia aku nak bagi hilang sakit. Tuhan lagu tu lah. Dia buat arah di bangku di sana, ada tujuannya. Dia nak duduk orang tu lah. Bila duduk tu, Tuhan nak duduk dengan apa? Dengan punggung. Dia ada kaki, dia ada kepala. Eh ustaz, eh ngaji lebih clear sikit. Terus dia ikutlah guru-guru jahiliah. Ini pahaman tu cakap tu, pahaman apa tu? Pahaman tu. Ini pahaman-pahaman pokok kufur. Kada minta tu nak guna nama Allah. Hati dia lah tu. Pokok dia pilih tu. Pokok hantu raya Melayu, hantu raya tu bukan tak sokong. Tambah. Tiga macam. Tiga orang. Semua lawyer-lawyer. Sokong. Bagi Islam kat orang Kepiah. Tiga golongan orang Melayu yang mengaku kata Islam. Apa alasan? Apa dah kata yang ni? Ha? Nabi mula gunung. Ha? Allah Ta'ala ada tiga. Dan gunung Tuhan tu. Itu ikut hamba-hamba, ikut hamba. Jangan dia kacau kami. Pasal apa dia kacau? Pasal ada orang dalam orang Islam ni. Dalam parlimen dia kata majoriti semua orang Islam. Oleh kerana hamba ni tak ada perasaan takut ke Allah, tak sayang ke agama, waktu tu pok-pok kapuak kata apa pun kita kata ha boleh, ha boleh, ha boleh. Pada rehti kerama eh. Boleh. Kita iman al-Islam yaklu wala yukla al-Islam mu'ahad tinggi maha mulia maha agung, tak boleh nak banding dengan hal lain. Hal lain semua tak betul, yang ni saja betul. Maka kita orang Islam duk jaga yang terulah. Sa'di pergi jadi Hindu, Sa'di pergi jadi Cina, Sa'di pergi jadi mengaji. Apa tuan-tuan fikir tengok Sa'di? Sa'di angkat tangan berdoa, Sa'di pergi buat tahlil. Tak, ustaz tu mau kata kat orang ni, pokok ni duk merosak orang ni. Sikit-sikit jual A, sikit-sikit jual A. Boleh. Bengong kepala tujuh. Apa ambil rakam aku ni, aku kata aku. Nak jumpa aku nak cakap ni. Apa perkara yang boleh mengakibatkan akidah kita rosak, wajib kita jaga. Tuan-tuan buka dalam kitab Faridatul Faraid. Nabi sebahagian bunyi ini. Saya nak baca lagi. Kuliah 6. Yang pertama apa dia? Kuliah 6. Kuliah 6. Asyik hukum datang dari sini ni. Kuliah 6 ni. Apa dia kata yang pertama? Muka surat balik. Muka surat 40. Apa dia kata? Yang pertama, kuliah yang enam. Yang pertama, wajib atas mukallaf memelihara agama. Kita orang wajib kita jaga agama. Ada juga dulu-dulu tu masa puak-puak. Hak 22 bulan dia berjaga tu. Dia kata, bila kata kuliah enam ni, dia kata, yang jaga agama termasuk jaga Hindu, jaga Kristian, jaga Dewa. Tak ada agama. Hang tak reti, diamlah. Tengok dia kita di sini. Yang pertama wajib atas kita bukanlah memelihara agama.
jaga pasal apa yang kalut nak jaga rumah daripada jatuh seseorang di dalam kafir. Ambil hina agama, jaga agama, boleh jadi murtad dan memelihara daripada mencedera akannya. Jangan bagi orang kacau, jangan bagi orang hina, jangan bagi orang rosak. Kerana itulah diwajib perang segala kapiak harbi. Tak ada apa dia kapiak harbi. Mereka ni orang kapiak, mereka ni nak menghina Islam, nak menjatuhkan maruah Islam, nak ambil utang lambat Islam. Siapa dia? Aminah? Fadilah. Tak ada lah ni lah. Ni pilihan raya ni, buka-buka ada ni, hak dalam Melayu ni, nak sokong DAP tu, nak join dengan DAP. Orang ni tuan-tuan, kalau dia mati, kita tengok. Kapiak harbi ni, yang mana Allah Ta'ala larang sama sekali kita bagi sokongan ke kapiak-kapiak harbi. Tuhan larang. Harbi jahat. Nak pelingkup Islam. Saya itu mengajar mana pun dia geram semua. Mengaku Islam tapi tak mahu. Tak mahu sokong Islam. Jangan buat betul. Kita apa pun jaga Islam. Dua parti dalam Malaysia, dua parti yang paling kuat. Apa dia? Pahdina Amnung lah. Hak gelong-gelong tu lah tak pergi lah kat mereka. Kami nak cepat mampu pergi lah kat mereka. Kita atas dasar. Bukan jalan. Tok guru kita pesan lah. Jaga ni. Puak ni semua orang takut. Amnung dengan Pahdina takut. Puak ni EP takut. Hampa pergi dia bersekongkol buat apa? Ih. No tempat kami no. Keluar dah. Keluar dah. Tubuh Persatuan Melayu DAP Bakat Kapok. Ya Allah, habis cucu cicit semua duduk. Ni yang kata tak ada maruah. Tak ada maruah lah. Hang mati umur 780 dah. Ni macam ustaz umur 60 dah. Nak gebang barang apa? Nak ambil apa hak dunia? Bukan kita nak tolak dunia. Jangan ambil dunia rosak masuk dalam hati. Akhirat tak payah suruh dia keluar. Ambil dunia rosak masuk dalam hati. Akhirat nak tolak dah, aku tak tolak. Hang kata begitu hak akhirat tu tertolak dah. Tertolak dah, tertolak dah. Kalau mati, hang nak gebang barang kerana dengan Tuhan. Dah Tuhan tu. Ma rabbuka, siapa Tuhan hang? Wa ma dinuka, hang tu agama apa? Wa ma dinuka, din tu agama, hang agama apa? Aku di AP, pang cepat masuk. Aku PA, pang cepat masuk. Aduh. Depa kata jangan yang ni semua berlakon dia. Berlakon. Wa ma dinuka, hang agama apa? Kita nak mengaku dengan Tuhan macam mana tuan-tuan ni? Dua soalan yang mula malaikat nak tanya. Wa ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Yang kedua, wa ma dinuka, hang tu agama apa? Ni kita duduk mengaji ni. Hang agama apa? Hang sokong agama mana? Ngaji bila elok. Ustaz lain kan nak mana cakap sangat dulu ni. Ustaz lain ni hebat belah. Wallahu alam. Syuk ustaz. Ni kita dekat-dekat nak pilihan raya orang ni. Ustaz tu kena cakap. Jangan tu cakap belum betul. Sagi orang buang. Ha buang aku lagi. Saya suruh buang saya awal lagi. Tang mana apa? Tang mana saya mengajakkan dia kat Rosni. Kat Rosni boleh demam. Mam, kuih lelaki aku dia tak kira siapa. Ha ada semua. Saya pasal Allah Ta'ala. Ya, bukan saya pasal lain. Saya pasal Allah Ta'ala, sejak aku mati pun ambil lah Tuhan ni. Aku kena hang, lain tak mahu. Pasal apa? Kita mengaji ilmu tauhid. Kita nak jaga iman kita bagi elok, bagi mantap. Kalau mati pun selamat kita. Ni kita duduk mengaji ni, tuan-tuan. Ya Allah, tak usah takut kalau mati pun. Tak usah takut. Allah Ta'ala sayang kat kita. Kita duduk dalam majlis yang Allah Ta'ala paling sayang. Majlis yang Allah Ta'ala paling suka. Iaitu orang yang selalu duduk dalam majlis ilmu. Itu buka dah hadis Nabi. Kelebihan kita ni. Malaikat datang kita. Mati saja ni. Malaikat duduk mulai yang ketujuh. Siapa dia mati? Apa pasal malaikat bawah tanya? Harum semerbak kita. Bau wangi semua. Siapa dia ni? Kita. Kalau orang yang jahat ni tuan, di bawah malaikat, kata ni siapa dia tu kata ni? Ni siapa dia di bawah tu? Busuk belum, jangan bawa ni, jangan bagi ni, jangan bagi ni. Allahu Rabbi. Nah, kita mengaji kitab ni, susah sangat ni sikit ya, ni. Tapi hak sikit ni kita nak pegang.
ni bersangkut-kut dengan iman. Habis tonton, ulang balik. Aku yang bersahan Tuhan Subhanahu Wa Ta'ala dengan segala yang baru. Maknanya Allah Ta'ala, Allah tu bukan Tuhan. Ingat kan, Allah tu nama, nama. Tapi kata Allah tu Tuhan, Asmaul Husna berlama, banyak. Tapi yang ni masyhur, Allah tu masyhur. Aku nak buat nama Tuhan aku Ar-Rahman, boleh tak? Boleh. Tak jadi kufur. Aku nak panggil nama Tuhan aku nama Ar-Rahim, boleh. Nama Tuhan aku. Tapi dalam banyak-banyak tu, mula dengan wujud, kemudian hal lain tu, hak kita-kita paling terkenal, paling popular, ditanya di mana pun, maksudnya Allah, Allah. Dia bukan Tuhan tadi, nama Tuhan kita. Allah Ta'ala tu zat. Zat yang macam mana? Muqalatatuhu ta'ala lilu hawadi, bersalahan tak sama, tak serupa dengan keadaan pun Allah Ta'ala dengan kita. Saya kata zat Tuhan tu macam mana pula? Tak tak? Maknanya Allah Ta'ala tidak menyamai, tak serupa sekalian makhluk dengan semua makhluk, tak sama, tak serupa. Biar pilih rumah. Ustaz Gelong tu dia cakap begitu, esok dia jawab dengan Allah Ta'ala. Cuma saya nak pesan, jangan pi kuliah, jangan panggil ustaz-ustaz pergi dulu. Diikat-ikat. Saya pun pihak tu. Mamak-mamak. Belah tasik dulu kok. Walaupun pada satu segi, ha, tak, mana kata segi mudah, kita nak bayang, kita nak serupa Tuhan ni macam mana, tak, tak boleh sama sekali. Tapi dia kata pula Tuhan duduk atas langit, boleh jadi kufur. Tapi kata pula Tuhan duduk atas aras, duduk bangku, atas bangku yang tak aras tu, tu semua boleh jadi kufur. Orang ayah juga menyamak Tuhan dengan makhluk. Tuhan ni, mana kata Tuhan yang kata maha terkaya ni, kata dia maha terkaya. Tiba kata lagu tu, mana dia sifat terkaya dia? Dia baru berhajat kat bangku. Tempat kalau kata bangku ke apa ke, dia nak duduk sangat bangku. Kalau tidak dia letih, dia tak larat. Oh, Tuhan bukan jenis bangsa tu. Macam mana? Wallahu'alam, aku yakin kata dia ada. Dia ada tu punya. Muqalatatuhu ta'ala, tak sama, tak serupa keadaan apapun antara Allah Ta'ala dengan kita sebagai makhluk. Kita ni semua dia bagi jadi. Dia siapa bagi jadi? Sedia ada azali lagi. Apa tak ada? Alam tak ada, apa tak ada. Dia ada. Kemudian dia nak cipta makhluk yang mula-mula sekali Tuhan cipta, nama dia Nur Muhammad. Cahaya Nabi kita. Macam mana? Wallahu a'lam. Kita dah baca doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Apa yang awal? Nur Muhammad. Wal akhirin, ujung-ujung kita tak Nabi dah. Tak Nabi kita. Hadis. Walaupun pada satu walaupun pada satu sekali pun tu, kerana segala yang baru itu tidak dapat, tidak dapat dia pada dielakkan. Dielakkan. Jadi kata di sini, kerana segala yang baru itu tidak dapat dielakkan. Tu apa sebenarnya? Sama ada ia itu jauhar, jauhar ataupun dia panggil jauhar, jisim, jiri, itu mana jauhar? Jauhar. Kita bicara dah dulu, jauhar itu terbagi berapa? Saya buka kita. Itu dia. Jadi jiri ni, selain daripada Allah Ta'ala. Yang pertama kita panggil jauhar mujarab. Siapa dia jauhar mujarad? Jauhar mujarad. Apa dia? Roh, jin, setan, nyawa, itu dia jauhar mujarad. Dia ini bukan. Tuhan bukan lagu itu. Yang kedua dia panggil jauhar jin. Apa dia jahat diri? Benda-benda yang sekurang-kurangnya boleh dibelah dua. Benda tu sekurang-kurangnya boleh belah dua. Dia ni kecil tapi boleh belah dua, yang lain tak boleh dah. Yang tu dia panggil
jahan diri makhluk juga tu. Yang ketiga, jauhan pilih. Jauhan pilih ni benda yang cukup-cukup halus, tak boleh kita nak belah-belah. Itu dia panggil jauhan pilih. Ya, jauhan pilih, benda yang kecil tak boleh kita nak belah lagi. Apa dia? Kita kata kuman, kan? Benda nak boleh, tak boleh nak belah bagi. Benda tu kecil. Jadi ada tiga macam ah, jirin dan semua makhluk ni, jahan mujarad, benda roh, jin, setan, nyawa. Itu dia panggil mujarad. Roh kita kali tengok, ada tak? Ada. Bila nak ada roh kita nak tengok lah. Nak mati tu dah keluar. Mula dia duduk sini. Mula kita duduk dengan kaki muat. Habis kaki muat, kaki sengap. Dia naik atas sikit. Roh tu, roh keluar lah. Sana tak ada lah. Kaki tak ada dah. Sana duduk muat lagi. Dia naik sikit. Perut-perut tak ada dah. Dia naik tangan. Dia naik tangan. Tengok ustaz cikgu hidup. Habis tu jadi. Dekat ustaz cikgu hidup mandang lah tu. Pandang apa? Tengok roh kita. Orang mati kan? Masa tu Allah Ta'ala buka bagi kita tengok roh kita. Kalau jauh hadiri benda tu yang seorang punya, kita nak belah, bila dekat belah dua, tak boleh ada, tak ada kecil sangat. Kemudian main jauh hadiri ni benda tu kecil, kecil nak potong tak boleh dah. Sama ada ia itu jauhar, jauhar dengan jisim ataupun arad. Arwah ni sifat bagi makhluk, sifat bagi nama arwah. Jadi kita arwah, arwah tu apa dia? Ini kita tengok. Atau arwah iaitu sesuatu yang benar wujud, yang tempat yang memerlukan tempat, benda yang memerlukan tempat untuknya. Mata tu, tu kita nak kata Tuhan bukan dia kata tu. Yang kata hak jauhar tu, benda ni dia perlu tempat nak duduk. Allah Ta'ala bukan jenis dia tu. Tu mana jauhar, jauhar ataupun dia punya arad. Arad itu sifat bagi semua makhluk dia punya arad. Nak duduk tangi. Arad ni dia ada berapa? Atas, bawah, depan, belakang, itu semua sifat bagi makhluk tu. Kita tu atas satu, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Itu sifat bagi makhluk habis itu. Semua lupa tu. Dia punya arwah. Sifat bagi makhluk. Baik. Arwah ataupun kita sifat. Sifat yang kita tuju Allah ada makhluk. Tuhan bukan arwah. Sifat Allah Ta'ala tu sifat kamalan. Sempurna sungguh. Dan sifat dia punya tak sama, tak serupa dengan makhluk. Sifat dia pun tak sama tak serupa dengan makhluk. Zat dia pun lagi tu tak sama tak serupa dengan makhluk. Macam mana? Wallahu alam, aku yakin kata benda tu ada, tapi aku tak tahu macam mana. Pasal tak tahu, pasal apa kata tak tahu macam mana? Dia bukan jenis makhluk. Boleh kita duk fikir Tuhan hidup lagi mahu ini, tak boleh nak fikir. Dia bukanlah patutu tak lain hawa dia bersalahan, tak sama tak serupa dengan makhluk. Ni dia pergi orang beriman. Dan Allah Ta'ala itu bukannya jauhar dan bukannya arad. Bukan jauhar, bukan arad. Ia tidak sekali-kali menyerupai mana-mana makhluk. Tak boleh nak kita nak samakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Sebab itu ulama buat ketetapan Ar-Rahman wa'alal asistawa tu bukan makna Tuhan kata dia duduk di atas aras, bukan dia duduk, dia kekuasaan. Langit di bumi semua di bawah kekuasaan dia. Yang dia buat kita Tuhan duduk. Duduk itu sifat bagi makhluk, bukan lebih tu. Adakah buat tahlil tu ilah hadratan Nabi tu kita tidur apa? Dari mengapu dia betul ya. Duk puja. Aduh puja. Cuma satu kita ni. Saya masa siapa-siapa bisa mengaji ke Allah ya Rahman Tuhan Raji Saleh. Saya pun nak tolong ingatlah kat kawan-kawan semua. Masalah kenuri tu.
kena bagi kenara tu. Sakit panggil ustaz ni, pergi buat tahlil. Tak kena tuan-tuan. Allah hantar boleh salih. Kalau kita buat dulu tu, saya mengajak di satu tempat tu sampai dia nak buang lah. Tapi ada orang tahap, tapi tahap nak buang. Pasal apa? Ni kami dah amai benda ni lama dah. Bila kemuri tadi nak panggil lah ustaz-ustaz buat tahlil, tak ada apa mana tahlil. Buat summa ila arwah. Orang mati, tahlil tu kita nak buat orang mati. Contoh kata ustaz cikgu ni nak mati, hamba nak buat apa? Buat tahlil lah kan. Kenalah bila cikgu tu mati. Baik, kalau ustaz cikgu panggil kenuri, panggil kenuri, nak buat apa pula? Tahlil juga, panggil orang mati juga. Siapa mati? Panggil doa selamat. Ustaz tu buat tahlil la ilaha illallah. Tak apa, tak ada masalah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dapat pahala. Kemudian lagi ha, baca doa. Doa apa? Doa supaya anak kita, cucu kita jadi orang beriman. Jangan melawan mak, jangan melawan pak. Ha, tu orang panggil doa selamat. Bila kenuri panggil ustaz buat doa selamat. Allah Alhamdulillah Tuan Raja Salih beringat sangat. Ni kita tak ada lah. Pergi mana? Ha, nak pergi berkatan lah cucu. Buat apa? Tu panggil tu ke imam buat apa? Tahlil. Tahlil lagi. Padahal potong dah, tahlil lagi. Buat apa? Buat rumah. Kita rumah dah baru dapat. Ya Allah, bersyukur ya Allah. Suruh ustaz tu buat doa selamat, jauh daripada gangguan jin, iblis, setan dan sebagainya. Tahlil lagi. Melayu ni dia kata tahlil lah. Adakah yang tu lain tak tidak? Tempat kami dulu tu, saya buat tahlil dah tu. Aduh, tahlil lagi. Panggil orang lain buat tahlil lagi, tahlil semua. Tak kenal lah. Buat bagi elok. Kena beri tahlil. Nak pergi, oh lagi mana? Nak pergi buat umrah. Oh, buat umrah. Panggil ustaz buat tahlil. Jatuh kepada tambah mampu. Ha? Pergi umrah pun buat tahlil. Aduh. Yang saya ni tanya, aku tak mampu lah kena nanti. Gelong semua tu. Nak balik umrah, nak balik umrah. Buat apa? Ha? Buat tahlil. Tahlil lagi. Tak bagi kenal. Tak satu kara bagi kenal. Tak satu kara bagi kenal. Kalau lagu ni, buat lagu ni. Hak lagu ni, buat lagu ni. Dia kata tahlil memang baik. Marah tu. Oh. Banyak orang marah kat saya lagu tu. Saya kena marah dengan beli. Kita nak betul benar. Kita tak usah duduk terikut. Ni kebanyakan ni mengaji mereka tak mau. Cuma bila anak dia nak keluar. Kemudian dia saja panggil lah tu. Khabir lagi. Haa, nak kat nikah ni. Haa, siapa tu buat tahlil? Haa, tu. Dalam masjid tu. Haa, ya. Ini, ya. Aku nikah akan lagu ni, lagu ni. Haa, ya. Ustaz, buat tahlil, buat tahlil. Siapa mampu? Saya saja, siapa mampu? Saya tak mampu je lah. Haa, tanggung tahlil, tanggung tahlil. Tak baik-baik. Tak usah buat begitu. Buat doa selamat. Tapi tu jadi selamat lah kita. Anak kita jadi selamat. Hak anak dia jadi bercelaru. Itu pasal tu. Mengapu tak kenal gaya. Boleh main lah. Tak pukul sebelah dah. Kita sambung tu lah. Ustaz rehat-rehat. Ustaz tu rehat lah. Kira rehat kita pun. Saya kat Rosmi marah. Ya Abah ni kira nak rehat saja. Kita sambung. Habis tanggung. Ya tidak sekali-kali menyerupai pegang yang kejap-kejap Allah Ta'ala tu tak menyerupai dengan mana-mana makhluk apa masih Allah selain perkara yang Allah Ta'ala bagi jadi tu, maka yang tu nama dia makhluk. Siapa biasa tengok orang buat bangku? Cik, saya tengok tak orang buat bangku? Biasa tengok tak? Nah. Orang buat bangku, buat kasut, saya tengok tak? Adakah orang buat kasut rupa dia macam kasut? Adakah orang buat kereta rupa dia macam kereta? Adakah orang buat masjid rupa dia macam masjid? Adakah Tuhan buat kita rupa dia macam kita? Haa, jawab dia lah. Ketua lah, mantap. Boleh no? Haa, ni jangan ditinggal Ustaz Gelong tu. Haa, yang merapu. Ni, bangku ni siapa? Siapa buat? Ni, terima mata. Siapa buat terima mata? Tuan nak buat itu macam terima mata tak? Siapa naik motor? Orang buat motor. Orang buat motor rupa dia macam motor tak? Tapi Tuhan buat kita rupa dia macam kita.
Ada satu orang tanya, "Ustaz, boleh tak? Boleh tak? Ada hal nak tanya aku ni, nak tanya macam mana ni betul tak? Tak, saya duk, saya duk fikir, ish macam mana, macam mana? Saya tanya, hang ni mengaji ke tak?" Tak pula. Sambil duk gunting rambut kat saya ni. Tak lah mengaji pun dah. Bila Tuhan dia dah, apa dia? Boleh tak Tuhan buat, buat apa, buat bini untuk dia? Gila, hang mengapu ke kata. Saya kata di rumah saya dewa banyak. Hantar ambil dewa, hamlang dengan saya, isyak, hamlikah dengan dewa. Maka aku tak enakkan saya nak nikah dengan dewa. Allah Ta'ala pun ketuk lah perkahabuan dia. Dia kita bini untuk dia, pasal Tuhan berhajat nak nikah. Siapa nak nanti Tuhan bini lah? Pasal? Maka aku buat-buat ni. Saya tanya ham lagi lah. Saya kena buka YouTube, tengok Ustaz Teres. Nombor cengih lah sikit ni yang pada bercakap Ustaz. Bermula wujud itu ada. Saya habis api dengan Kak Rosni. Lain balik ke tu lah. Dia Rosni apa? Aku pun mengantuk. Ustaz bawa aku mengantuk. Ini macam Ustaz Teres sama mengantuk. Tak ada. Cak lo. Baik, habis kamu. Baik, jikalau, jikalau syaitan mencampakkan, yang ni kuat. Kita pi di rumah tangan ni, kita duduklah, dah pancuk. Kita kata, nak kencing saya, dia dah dulu. Kita siapa bagi jadi, kita Tuhan bagi jadi. Baik, Tuhan siapa bagi jadi, habis tu, sudah. Ludah belajar. Ludah. Setan tu ada duk apa yang kita dah pancak dah ganggu kita. Aman tu bila aku beriman kepada Allah. Aman tu bila Rasul aku beriman kepada Rasul. Atau kata aku beriman kepada Allah, aku beriman hang setan. Begitu. Tu ambil bilang kalam tu guru tu. Dia nak tanya kita ni. Kita ni siapa buat Tuhan? Tuhan tu siapa buat? Ni langit ni siapa buat Tuhan? Sebelum ada langit apa dia buat? Dia tu ada dah. Dia tu ada dah. Sedia ada dah. Azali lagi tu ada dah. Duk macam mana? Dia duduk cara dia macam mana? Wallah alam. Ha, ni takut ni. Jikalau mencampak. Jikalau syaitan. Tahu tak syaitan? Syaitan yang ada hukum gulungan. Habis-habis nak doa. Satu, hak jadi ustaz, dia hentam lepas 20. Tu setan, ustaz setan nama dia. Tu nama dia ustaz setan. Tu satu mengaji lah, sebab 20 tu bida'ah, zaman Nabi Ba'ah. Tu ustaz nama ustaz setan. Boleh jadi kufur. Ustaz tu pun jadi murtad lah. Lagi satu dia hina alim ulama ni. Alim ulama ni tak pakai, menyusahkan orang. Kita nak semayang, usali apa. Tu dia lah tu. Setan lah tu. Kita silap Nabi panggil ustaz tu, hanya nak sedang dengan setan. Belah sebarang jaya ada perempuan buat telefon kat saya tu. Dia kira main baca lah hadis, dia baca lagu tu, yang lain-lain tak ada. Saya kata ustaz, perempuan tu, saya kata jumpa ustaz tu, habak kat ustaz tu. Dia kata dia tak mengajak di surau, duduk di rumah dia. Tanya dia, boleh lah baca sifat 20? Oh, dia kata tak boleh. Saya kata ambil ustaz ni nombor telefon, bagi tahu ustaz nak pergi jumpa dia. Saya cuma nak tanya dia salah tang mana. Jangan kita tu hukum orang tu salah, tapi kita tak tahu salah tang mana ni sebab 20 ni. Habang satu sudah yang salah tang mana. Tuan-tuan jaga. Kebanyakan ni hak kita hantar anak kita di Mesir. Tapi di Jordan. Jordan ni baik yang kat Rosni tu semua. Kami pergi satu tempat buat semayang orang tu. Hak lain semua jadi mampu lah. Mampu semua. Jikalau syaitan mencampak ke dalam fikiran, fikiran anda, dia campak ni kita ni, bagi kita jadi sabuk, bagi kita jadi penit. Bila Tuhan itu, bila Tuhan itu bukan jirim, dia kata, Tuhan tu bukan macam makhluk. Jirim ni benda yang ada kat makhluk, bukan ada kat dalam jirim ataupun jisim. Dan dia kata bukannya arad, dia kata. Bila Tuhan itu bukan jirim ataupun bukan isim, dan dia kata bukan pula arad. Arad ni sifat Tuhan macam kita tu arad. Kita pun ada sifat kuasa, kita pun ada sifat perkuasa,
Allah Ta'ala hak kita ni nama dia Arab. Tuhan bukan lagu tu dan bukannya Arab. Maka sifat Tuhan apa? Ha? Apa hakikatnya? Hakikat apa yang betul-betulnya? Apa yang sebetul-betulnya? Kalau Tuhan bukan Arab, Tuhan bukan jirim, apa yang sebetul-betulnya? Itu mana tu? Maka apakah hakikatnya? Hakikat apa yang betul? Apa yang ada kat Tuhan kita? Tuan-tuan, saya dulu mengaji di apa hari Sabtu tu di Kuala Muda, tu ajak sifat 20 mangkit satu orang. Dia kata dia ada duduk di Perak. Ustaz, kalau ustaz kata Tuhan tak ada tangan, Tuhan tak ada kaki, apa yang ada kat Tuhan kita? Saya tanya apa ni kat dia. Hang mengaji di mana? Dia kata dia mengaji, di belah-belah Perak. Apa kata tok guru kami kata Tuhan, dia kata ada tangan. Oh, ada tangan. Tuhan hang tak tanya ada Tuhan, tangan Tuhan tu banyak mana? Kalau hang kata ada lima macam dia Hindu, habis tu Tuhan ada apa? Bakal Tuhan ada kaki, pergi tanya Tuhan ada kemaluan tak? Tanya tak? Tuhan ni lelaki tak perempuan? Pergi tanya dengan tu. Last kali terduduk, ustaz macam mana kau lukuh tu? Murtad dia lah. Walau ia jubilah ini, Tuhan bukan pasien tu. Ini semua kita dah ikut telunjuk setan. Bila kita beriman dengan setan, hang semayang hang apa semua Tuhan tolak. Setan kerja dia nak benda rosak dia, bicara sifat 20 ni satu sampai tu. Bila kita banyak golongan-golongan yang anti sifat 20, kenapa mak mereka ni, golongan yang terikat dengan setan, dia rosak orang ni. Golongan-golongan Yahudi ni, golongan yang orang putih yang Amerika ni, dia bagi rosak yang ni lah. Nak bagi rosak, kita bagi lukuk. Kita jangan, kita pegang betul itu, tengok betul. Maka apa pula ke apa yang ada kat Tuhan? Apa hakikatnya? Cerita lah saya sebenar-benar aku nak dengar. Bagi menolakkan yang demikian itu, anda hendaklah berkata, ni pengarang kita dia bawa. Kalau lemai lagu tu, dia kata kita yang tu, kita dengan setan. Kadang-kadang ada orang macam setan. Kadang-kadang ada ustaz pun macam dengan setan. Dia pun ikut orang. Baik, nak kata macam mana? Tiada mengetahui, tetapi Allah Ta'ala melaham. Tetapi Allah Ta'ala melainkan Allah Ta'ala jua. Tak tahu kami, tak tahu yang tu, serahlah ke Allah Ta'ala. Kita pegang begitu. Tuhan ni bukan isi. Habis tu macam mana Tuhan? Wallahu'alam. Aku yakin kata dia ada. Hang kata tu tak boleh ada kat Tuhan. Karena yang tu cuma ada kat makhluk. Kalau jisim, ataupun arwah, itu semua sifat bagi makhluk. Tuhan ni Tuhan ada. Hakikat macam mana? Tak tahu. Tapi dia tetap ada. Aku yakin dia tetap ada. Ada dia ni kan bukan berhajat dengan ada pencipta nak bagi dia ada. Dia maha terkaya. Pegang kejap-kejap. Bukan maha kaya. Kita lain merupakan juga Allah Ta'ala maha kaya. Maha kaya berhajat juga. Lain ni semua hak Tuhan dia maha kaya. Esok rasa. Tipan sadakala yang pertama semua lingkup dia maha susah. Bila kita keluar Allah Ta'ala maha terkaya. Sedia Allah maha terkaya. Azali lagi. Lagu tu baru nama dia mantap. Hukuman. Iman kita terpakai dah. Kadang-kadang saya dengar tu ustaz-ustaz tu mengajar tu berhati pati tengok. Awak ustaz-ustaz tu tak mau darah sangat tak tahu. Seluruh sangat lah, saya tak boleh ikut lah. Dia boleh, dia boleh. Lagi humha. Ustaz, oi habak lah kat anak murid kita hak kemah-kemah. Tak, mereka cuma ajak sifat 12 hak dia tak tahu. Tambah nak sebut kata DAP mampus. Demam tak ada saya dengar. Ada seorang ustaz nak bercakap pasal DAP takut macam mana tak tahu. Habak kau ustaz cikgu hentang mana pun kata. Tu kalau pilihan raya kita buat begitu macam mana? Macam mana kita? Ada dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran kata boleh kita sokong pokok kafir hari ini, aku orang mula-mula sekali angkat. Pasal benda tu bersangkut pun dengan Al-Quran. Al-Quran tu ada berapa macam kan? Tak teringat dah Pak Asad. Kita dah baca Al-Quran. Dan Al-Quran tu ada berapa? Ada 4 macam. Kita dah baca Al-Quran tu kebaik tu, tu 6,600 ayat. Dalam situ ada berapa? Dia ada berapa bahagian? Dia ada 4 bahagian. Yang pertama ayat-ayat ahkam, syariat.
nak semayang, nak puasa, nak zakat, nak jadi pemimpin, semua tu dalam ayat-ayat kedua syariat atau ayat akal. Yang kedua ayat-ayat tazkirah. Tazkirah memperingat. Kok kita lupa? Tuhan cerita dalam Al-Quran. Yang ketiga ayat-ayat kisah, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, kisah-kisah nak berlaku. Oh, Nabi Adam dulu tu semua Allah Taala cerita dalam Al-Quran. Hak yang kita tak tahu Nabi Adam sebab tidak Allah Taala cerita. Ha, dan yang keempat ni dia punya ayat siasah. Ha, siasah. Ataupun khilafah siasah. Siasah tu politik lah. Kalau tak ada ayat ni apa itu nak jadi? Bukan. Dia jadi macam Hindu, ambil Hindu jadi pemimpin, ini kena tapiak jadi pemimpin, habis dia tak ada apa. Puak ni, bila dia harbi ni, dia kan mesti nak lingkup. Tak kira harbi Melayu, harbi pun berlambat. Ha, tabung haji dulu, dia lambat. Berjuta-juta dia rakyat dia, kita duduk masuk tabung haji, dia pun makan kedarah kat dia pun. Tak kena, haram, halal, tak ada. Habis dia pun sabu. Jeh, jeh, habis. Ha, nombor satu pun ketua juga tu. Tak mandi lah tu. Kena buang. Buat dia tau. Tentu tak banyak tanya tu. Bik pinggan. Ha, dulu belah bahan tu. Ha. Kedarah dia kita habis kan tuan. Lingkup. Mai-mai di AP. Ha, nak lingkup lagi ya. Kita ada ingat satu ustaz. Ustaz awal Hamdong di Saleh. Ingat Rauh. Kita semua dah mati. Walaupun 5 sen ni kita 5 sen. Duit orang jangan masuk dalam mulut kita. Allah hantar gue di saya. Wasiat. 5 duit pun kita ambil di dunia, di akhirat. Esok kita tak jawab. Bukan Allah alam empat. Jangan kita. Selama mana hak orang ni dia tengok ni. Dia jadi lah ni. Nublah-lah kepak apa. Ambil hakta rumah orang, ambil rumah orang ni, ambil hak yang ni, ambil semua kita buat bendang. Kut hak seorang perempuan tu. Ada cuma bagi korang tu banyak cerita lah. Dia ada apa? Dia ada kok-kok. Tanya kok dia, kawan tu duk bagi lah duit tu. Duit bendang kan? Tak pernah lah, walaupun sikit yang tak nak bagi. Kita duk makan tanpa ada orang lain. Tuan-tuan nak jawab dengan Tuhan saya. Kita tak mau. Kita kira hak kita. Hak kita kita rasa puas hati lah. Walaupun kita macam ambil walaupun kita makan sikit tak. Tak apa ya Rosni. Saya kadang-kadang tak ada duit. Rosni jom pimpinkan. Tak ada lah. Bila ikan apa-apa mati Rosni. Ikan gelama mati aku. Nah ikan gelama mati. Mau tukar Rosni dia pulun lah. Pasti hak kita. Ini nak macam mama hati dia cukup sama tak wah. Tak mau kita dengan bodoh. Allah Rabbi. Ha, kita bicara sungguh-sungguh. Ha, jaga baik dan nampak tauhid ni. Tambah kita ni nak pilih raya dah ni tuan-tuan. Pilihlah pemimpin yang duduk-duduk bantu kita. Siapa dia? Mahyudin pula. Duk tolong kita banyak lah tu. Nampak tak ingat harta tak? Mahyudin. Ha, jangan dah ambil hak lain pula tu. Jika ada kita bayangkan sama yang mungkin bagi yang menolakkan, bagi yang menolak yang demikian itu, anda hendaklah berkata tiada mengetahui tentang Allah Taala, tentang Allah Taala itu melainkan Allah Taala jua. Aku tak tahu, kami tahu setakat yang kami mampu saja. Kita ni makhluk nak minta lebih kat Tuhan, kita tak tahu, serah kat dia lah. Memadai lah, cukup dah. Ni dia Tuhan tu ada ni. Eh Tuhan ada tangan. Buat contoh kat orang dia merapu dekat setengah kat dia tengok. Ni masjid ni dia tadi. Adakah Tuhan nak buat masjid ni? Dia kata buat masjid dengan tangan. Ha, dia nampak yang lain dia kata. Merapu dia nak cakap apa pun. Tu pun kemas dia kata. Ada firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syur ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, artinya tiada sesuatu, ha ni pengarah kita dengar, artinya tiada sesuatu seumpamanya, tak ada satu perkara yang sama serupa dengan Allah Ta'ala. Tuhan cerita dalam Al-Quran ni yang jadi yang muqalah Allah Ta'ala lil hawadis tu Quran.
A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Artinya tiada sesuatu, tiada sesuatu seumpama, tiada sesuatu seumpamanya. Yang katanya Allah Ta'ala, tak ada satu benda yang serupa macam Allah Ta'ala. Dialah yang amat mendengar. Pasal dia amat mendengar, dia ada sifat pendengar. Dengan sifat pendengar, Allah Ta'ala maha mendengar. Mendengar apa? Apa yang dia dengar? Termasuk kita lapar juga yang dengar. Dan dia amat melihat. Pasal apa Tuhan nak? Pasal dia ada sifat pelihat. Dengan sifat pelihat tu Allah Ta'ala melihat. Melihat apa? Apa juga dia nak tengok. Dia nak tengok dia kerja, melihat. Dia tengok apa pun nak. Kata, dia amat melihat sama kita ni. Jadi kita beriman dengan dalam ilmu tauhid ni, kalau kita ada hak yang ni, tengok, tiada sesuatu seumpamanya, dialah yang amat mendengar. Hang baik ke, hang tak baik ke, hang duduk dalam rumah ke, hang duduk di masjid ke, hang duduk tang mana ke, hang duduk kebeng-bereng-bereng ke, Tuhan dengar dengan jalan nyata. Dan dia amat melihat apa juga gerak gigi kita. Apa juga gerak gigi kita. Dia cukup-cukup dah pati tengok. Baik, akhirat itu jawab dengan Allah Ta'ala. Habis tahun tu, oh ada lagi ni, aku habis dah. Kita habis lah. Bapak nak rehat kan? Nak rehat tak? Nak rehat? Nak rehat? Muslimat nak rehat ke tak mau rehat? Rehat tak? Okey, nak rehat tak? Kita rehat sana. Boleh? Tak pergi kita tambah lagi. Rosmi nak rehat kan? Kau tak mau, tak mau rehat. Tak ada. Tak apalah kita sambung lah. Kau kata mau rehat. Sambung boleh kan? Empat ni kau tengok kau mengantuk lagi. Tak mengantuk kan? Tak apa kita sambung, kita sambung. Belum makan no? Dia boleh tak sambung? Tak apa, ambil rehat lagi. Lagi, saya habis ni lagi, dia minum. Dia kata, anda pula mengetahui apabila datang ayat-ayat Al-Quran, Al-Quran ataupun hadis yang perkataannya membawa sangka. Ini dia panggil perkataannya membawa sangka, ini dia panggil ayat-ayat mutasyabihah. Ayat-ayat ni kalau kita baca, Tuhan cerita seolah-olah dia macam makhluk. Dia wujudullah, dia ada tangan. Kita kalau orang tak ngaji, dia kata Tuhan ada tangan. Ada banyak mana tangannya? Ada dua apa? Hindu sama empat, lima. Quran itu tak kita ni. Anda pula mengetahui apabila datang dia kata ayat Al-Quran atau hadis yang perintahan perkataannya membawa sangka, itu dengan ayat mutasyabihah, membawa sangka pada menyerupai, seolah-olah menyerupai, seolah-olah Tuhan cerita macam dia itu macam makhluk, seolah-olah maka mazhab salaf. Dia ada satu, kita ni khalaf, dia ada mazhab salaf. Dia mazhab salaf ni sebelum kita, sebab kita baik, kita tengok sini. Dia ada mazhab salaf, dia ada mazhab khalaf. Tuan-tuan boleh tulis. Baik. Bila dia panggil mazhab salaf ataupun ulama salaf, iaitu 300 tahun selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 300 tahun ni selepas Nabi wafat ni, yang itu dia panggil ulama salaf. 300 tahun selepas wafat Nabi. Kemudian dia kata ulama khalaf ni macam kita. 300 tahun, lepas 300 tahun tu sampai lagi sampai ke 500 tahun. Hak kita ni duduk zaman 500 tahun. Kalau kita hidup 200 tahun tak apalah. Dak kita ni hak mana selepas 300 tahun dia tambah lagi. Ditambah lagi 2 tahun lagi. Yang tu kita panggil ulama khalaf. Ulama salaf 300 tahun sampai wafat Nabi, selepas tu dia panggil ulama khalaf pula. Dia ada 300 tahun sampai 500 tahun. 300 sampai 500 tahun. Kemudian mai pula kita ni, tabi'in.
tabi'in tabi'in tu. Dah selepas 500 tahun. Salaf kita ikut ulama-ulama salaf daripada 300 sampai 500. Main kita ni tabi'in 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 ni bila selepas 500 tahun. Ha ni kita ni. Ha, kita patut selepas 500 tahun. Habis untuk nak kita faham. Ini kita bicara tentang ni. Pendapat ulama apa? Maka mazhab salaf terdahulu masalah tu kita tengok ayam tu lah. Salaf tu 300 tahun selepas Nabi wafat tu 300 tahun yang tu dipanggil ulama salaf. Ada depa ni kata macam mana? Zaman depa ni dia tak ada zaman fitnah. 500 tahun ni dia tak ada ulama salaf selepas wafat Nabi ni. Masa tu dia tak jadi bercelangu habis. Mai kita ni malam bercelangu lah. Ada seorang ustaz yang mengajak. Tak ceruk. Hebatlah ustaz tu. Kita Nabi lepas dilantik jadi Nabi itu Rasul ni. Mak Nabi dengan pak Nabi tu dah wafat dah mati dah dia kata. Kemudian Nabi duduk 6 tahun duduk dengan pak nakan dia. Sampai dah umur 40 Nabi dilantik jadi Rasul. Kemudian dia kata, mak Nabi dengan pak Nabi itu dah jadi kafir. Wallahualam. Dia kata, mak Nabi dengan pak Nabi kafir. Pasal apa? Pasal tak duduk zaman Nabi. Padahal mak Nabi dengan pak Nabi itu, zaman tu dia punya zaman siapa? Zaman tu dia buat apa pun tak ada. Dia buat dosa ke? Tak buat dosa ke? Kita kata minum arak apa? Zaman tu dia tak ada. Tak ada. Tak ada hukum lagi kita kata. Tak ada zaman Nabi lagi. Habis tu mak Nabi hidup, mak Nabi empat Nabi sezaman dengan zaman ni banyak zaman tu sekolah maka tak ada apa lagi. Tetapi mak Nabi dengan pak Nabi ni mereka mak pak mereka ni dalam diri hati mereka ni cukup-cukup wasih, cukup-cukup mulia. Oh mak Nabi bukan calang-calang Tuhan Minah tu. Mak Nabi, pak Nabi tu bersih semua-semua. Bila yang Nabi dah umur dia mula dapat puluh ni, Nabi teringat kalau ya Allah ya Tuhan ku izinkan, dia kata izinkanlah ya Allah aku nak tengok mak empat arwah, aku nak pegang tangan, aku nak mengucap dua kalimah syahadah. Maka Nabi pi Allah Ta'ala buka hijab, dia bercakap dengan mak, dengan mak dia, dia cakap dia pegang, dia mengucap dua kalimah syahadah. Tu dia zaman tu zaman fitrah. Masa tu lah tikul buat pok-pok ni yang nak mengikut Islam. Dia kata apa? Zaman tu mak Nabi dengan pak Nabi dah jadi kafir. Jadi kerja-kerja Nabi lah. Nabi bila jadi-jadi nak jadi Rasul tu mula duk mengkapiak mak dengan pak dia. Jadi mengapu ustaz-ustaz tu keluar kenyataan yang menyesal Barakah Kota Kuala Muda. Sampai tu kan ustaz tu mengajak kami buang tu. Dia kata dah saya ada hadis. Hadis Nabi duk mengkapiak mak pak dia kan? Aku sampai kenal tu mengajak kata juga. Orang tak tahu orang ni. Tak tahu lah pokok dia sedap pun. So kita beritahu kata ustaz cerita kata. Sebab saya ada malam tu. Dia keluar mak Nabi dengan pak Nabi kapiak. Kita ni darah perang. Apa punya bodoh punya ustaz keluar kenyataan aku tu. Siapa etikat aku tu boleh jadi kufur. Zaman fitrah. Zaman kita buat benda tak baik pun tak ada apa. Tapi mak Nabi tak pernah makan benda-benda haram walaupun sikit. Perbuatan dia pun cukup mulia, cukup baik tu nak ambil jadi Rasul tu. Bertemu antara mak Nabi dengan pak Nabi tu. Oh, bukan calang-calang. Sehingga ada ulama kata, Nabi ni masa beranak, tak nak pada kanak beranak. Beranak waktu tu, ada ni belah kanan-kanan ni, keluar sini. Keluar lagu tu, dia mulia Nabi. Tapi dia keluar yang tak tak jauh tadi. Wahabi, ya tu wahabi. Dia tanya ustaz ni, Nabi ni keluar ke mana ni? Kau pun mak dia. Mulia. Mulia, bersih darah setitik dah. Nabi keluar tu ada nak pegang harum semerbak wangi. Ambil pak pergi panggil pak menakan dia tok situ. Malaikat buat turun batu tu warna hijau, pakaian hijau tak ambil tutup mai. Udara mai tengok mak Nabi apa Nabi tak ada ada Nabi tak ada. Pakat dok pening kepala Nabi ni. Rupanya malaikat bawa Nabi basuh pipi ke atas langit turun ke bumi di dalam lautan bawa tunjukkan Nabi buka-buka nampak kan Nabi itu isu' merah kita ni cakap tu nama dia Rasul dah cerita macam tu kita ni bilah tu insyaAllah sekali ni dah panjang cerita tu mulai di Rasul tu. Nabi ni duduk-duduk buka-buka tu
Mampak dia tengok, ya Allah berseri, bercahaya. Siti Aminah tengok, ya Allah berserilah budak ni. Nabi malaikat angin mengucap tu, alhamdulillah, yarhamkallah ya Rasulullah. Malaikat bunyi. Masa tu lebih kurang pukul 4 lebih, 4 pagi. Semua bukan domain mana ni, semua bukan domain. Tengok kenapa? Bercahaya, bersinar. Bukan jalan orang Nabi. Ni orang yang nak disalahkan Nabi pun ni cek-cek termasuk ustaz ni. Bukan jalan-jalan, bukan jalan-jalan orang nak disebut main. Kalau betul kita berusaha nak sebutkan Nabi kita, Allah misalnya ala Zainal Muhammad wa ala Zainal. Kenapa? Kita peluang dapat syafaat di akhirat esok. Nabi sayang, kita kaji-kaji berselawat banyak-banyakkan Nabi. Kata bila macam mana pun, Allah misalnya ala Zainal Muhammad. Sambil buat kerja, sambil sentiasa berselawatkan Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimu. Aku yang Tuhan kata hak cipta Muhammad dan juga para malaikat semua berselawatkan Nabi. Ya ayuhallazina, wahai kamu orang beriman. Nah, maka kita nak tidik, kita beriman kat Allah tidik, tengok rajin nak berselawatkan Nabi. Selawat pun juga banyak. Ya tuan-tuan, kemarin dulu saya pilih ke Pak, kalau tu sakit tu ustaz juga fiber apa ni benda-benda stroke hafal lah. Ustaz boleh dah mengajak, boleh dah cakap pun boleh dah, ok alhamdulillah elok. Sebelum dulu ustaz tak boleh. Hamba tak pergi nak, tak tengok lah. Tak ada Allah. Tak ada. Kak Rosli ke apa pun ustaz tak kenal. Tak kenal apa. Semayang nak baca Fatihah pun tak pergi. Yang ustaz kenal mula tu ni Kak Rosli. Pekan dia dakar tu sambil duduk saya. Saya nak kata apa. Alhamdulillah saya tak pergi nak sebut. Habis. Tapi Allah duduk berdoa, duduk berselawat, berselawat kat Nabi. Masya Allah. Kawan saya jumpa baru ni. Lidah. Saya kata duduk minum ayam. Ubat cair darah tak? Minum. Habis tu keluar darah. Keluar kau perut darah. Perut-perut tahu doktor tak pergi makan. Eh aku duduk makan tak apa. Kalau tak apa pun alhamdulillah. Ustaz pun dah kenal nak main tadi bang. Kenal dia ubat cair darah. Macam mana? Yang mana hak umum-umum? Yang mana macam-macam tak ada ustaz ni? Pilah di farmasi. Pergi belilah ubat cair darah. Kenapa? Kita ni mula kita punya darah kita dah ikat lah. Takut dia kena stroke. Dia main dah sakit penyakit ni, dia kena ambil suji tu pagi-pagi tu kena manis, manis masak benda tu. Angkat farmasi je dah untuk cahaya tak apa. Baik, habis tu. Ini masalah salah lah. Dia masuk apa mazhab salaf ni, orang yang dahulu apa dia kata, maksudnya hendaklah diserahkan kepada Allah Ta'ala. Hak ulama salaf ni dia kata, hak mazhab salaf ni dia kata, eh kita tak tahu serahlah kat Allah Ta'ala. Mereka tak serah begitu, mereka ambil, mereka mentakwil dulu, kemudian mereka serah kat Allah Ta'ala sekadar yang mereka mampu. Kemudian main kat kita tak, main pula kita kata, manakala mazhab khalaf. Kita ikut akhlaq, kita tabi'in, kita ikut akhlaq. Apa pula kita? Kita kata mazhab kemudian bila mentakwilkan seperti firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'ashri istawa. Alih bahasa dia, Tuhan yang Allah kata Ar-Rahman itu atas aras tertinggi. Maka di sini dia mentakwilkan ni. Menurut ulama salaf, tertinggi itu sebagai tertinggi yang kita tidak mengetahui akan kifiatnya. Kita tak tahu yang tu. Cara macam mana kita tak tahu. Maka kita serahkan maksudnya kepada Allah Ta'ala. Manakala ahli khalaf pula, maksudnya tertinggi itu ialah pemerintahan dan kerajaannya. Pemerintahan, mana kata Allah Ta'ala buat satu tu ayat ni yang kata Ar-Rahman Allah Ta'ala bukan Tuhan duduk dulu tu. Hak yang mu, hak ulama salah dulu dia kata serahlah kat Tuhan. Maka kita tu kita pemerintahan dan pemerintahan itu pemerintahan dan kerajaan, kekuasaan Allah Ta'ala maha mengetahui
atas segala di langit pun dia tahu, dia maha kuasa. Di bumi pun dia maha mengetahui. Tengoklah semua Allah Ta'ala mengetahui. Ha, kita pegang betul. Kita ulama, ulama khalaf kita ni. Dalil bersalahan Allah Ta'ala, mukhalafatuhu lah tu. Dalil mukhalafatuhu, dalil bukti. Kenapa kita perlu dalil? Kita nak lari pada satu golongan yang dia kata dalil-dalil ni tak perlu. Ha, jangan-jangan. Kata Syekh Sanusi dengan Ibnu Arabi, wal muqallidu kafirun. Ha, dia kata Tuhan ada, ada dalil, dalil aku tak reti. Berkhilaf-khilaf ulama. Ha, kita tak mahu lah betul, kita nak ambil secara tafsili pun boleh, ijmal pun boleh. Ijmali kasar sikit. Tafsili secara ringkas-ringkas. Dalil bersalahan Allah Ta'ala segala yang baru. Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Tak sama, tak serupa Allah Ta'ala dengan semua makhluk. Itu ialah jika ia menyerupai yang baharu. Kalau Tuhan tu sama serupa macam makhluk, nescaya ia adalah baharu pula. Ini dia makhluk juga lah. Kalau Tuhan dia sama dengan makhluk, dia makhluk juga. Tadi kita bicara dah, orang yang buat bangku dia tak macam bangku, orang yang buat kursi dia tak macam kursi, orang yang buat meja dia tak macam muka dia pun bukan meja. Tuhan buat kita macam kita, dah dia tak sama, tak serupa. Jadi benda tu kita jadikan dalil. Ni orang yang buat, kita kata buat masjid, dia tak rupa macam masjid kan. Orang buat meja rupa, orang buat baju rupa dia macam baju kan, dah. Maka guna hal itu kita tilik ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pun betul, dia bagi jadi kita, adakah dia macam kita? Sama sekali dia tak sama, tak serupa macam kita. Dengan dalil itu, kalau kita kata kalau motor ni, kawan buat motor pun tak sama dengan motor kawan buat dunia ni, adakah dia sama macam kita? Tak juga. Cuma gulungan-gulungan wahbi ya, dia kata lembut biar dia kat dia. Demikian demikian itu mustahil. Demikian itu kalau Tuhan tu menyerupai dengan makhluk. Yang demikian itu mustahil. Mustahil apa maksudnya? Akal kita sama sekali tak boleh nak terima bahawa Allah Ta'ala tu sama macam makhluk. Menyerupai, tak terima sama sekali. Demikian itu mustahil kerana telah sabit sedia bagi yang Allah Ta'ala sedia. Wujud ada, qidam sedia. Apa maksudnya? Tak ada mula. Tuhan tidak ada permulaan bagi adanya. Bila ada, tidak ada mula, adakah dia ada satu makhluk buat bagi dia ada? Tak ada sama sekali. Teman-teman, sabi sedia baginya yang Allah Ta'ala dengan dalil yang telah lalu. Bicara dulu dah, kata. Maka sabitlah bersalahan Allah Ta'ala dengan baharu. Dan apabila sabit yang demikian itu, maka mustahillah, itu dia tanggung, mustahillah penting. Yang ini dia panggil istihalah. Mustahillah Tuhan tak buta, mustahillah Tuhan tak gitu. Jawablah 20 yang wajib. 20 istihalatul mustahil terkandung nak kalimah la ilaha illallah. Jangan dia kata 20 yang wajib, 20 mustahil. Mustahil tu jangan tengok, letaklah Tuhan. Bila kita 20 yang wajib, 20 mustahil terkandung, apa terkandung? Ada kat Tuhan. Apa ada kat Tuhan? 20 yang wajib. Jadi 20 mustahil tu pun ada. Apa kita kata tadi apa? 20 yang mustahil, hak mustahil, lemah, buta, tulis pada kat Tuhan, tak ada. Ambil hak tak ada tu, buh kat Tuhan. Tuhan tak buta, Tuhan tak lemah. Yang terjawapan bagi 20 yang wajib, 20 istihalatul mustahil terkandung nak kalimah la ilaha illallah. Jangan buh dengan mustahil itu. Boleh jadi dosa, boleh jadi dosa, boleh jadi muntad. Alhamdulillah ini tadi. Dan apabila sabit bikin itu, maka mustahillah lawannya. Lawannya apa dia? Mustahil lawannya. Ini kita bicara tu, Tuhan dia sama macam makhluk. Tak boleh. Iaitu ia menyerupai yang baharu, jadi sama macam makhluk. Kita sama sekali tak boleh terima. Dan yang kelima pun apa dia? Qiyamuhu ta'ala binafsi. Qiyam, berdiri. Diri bukan makna mula duduk petui, mengatur berdiri. Kalau betul, ha. Qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Artinya Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri dirinya. Mana kata Allah Ta'ala ni ada Tuhan. Bila kita berdiri, ada Tuhan tak kena jadi. Pegang. Naik. Tulis.
Itu yang kata qiyamu ta'ala diri Allah ta'ala dengan sendiri. Ada Tuhan tak kenal janji, ada Tuhan tak kenal perintah, ada Tuhan tak berhajat apa pun kat makhluk. Tiga perkara dalam ini bab 1 kita ada 3. Ada Tuhan tak kenal janji, ada Tuhan tak kenal perintah, tak ada siapa hak perintah dia. Ada Tuhan sama-sama sekali tak berhajat pun dengan makhluk. Makhluk nak sembah dia, sembahlah. Kebaikan balikkan. Makhluk kamu sembah dia, aku nak sembah tokoh, aku nak sembah JAP pun. Yang Tuhan aku maha terkaya, hang tak sembah aku pun aku maha terkaya. Ingat, bila kata qiyamu ta'ala nasi ada apa? Ada 3. Ada Tuhan tak kenal jadi, ada Tuhan tak pernah perintah, ada Tuhan tak berhajat apa pun kat makhluk. Artinya Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri dirinya. Ini dia kata berdiri dengan sendirinya, berdiri dengan sendiri dirinya. Baik, yang demikian bukanlah bermaksud bahawa betul pendiriannya. Dia kata bukanlah betul ni. Ini tu kurang kita ada bawa awal lagi ni. Yang demikian itu bukanlah bermaksud, bukanlah tujuan tu. Yang demikian itu dia kata bukanlah bermaksud bahawa betul pendiriannya, iaitu tanpa sesiapa yang mendahului, yang menolongnya. Betul dia kata ini. Bukanlah bermaksud bahawa betul pendiriannya. Mana kata Tuhan ni mula dia duduk kemudian ada bangkit berdiri dengan sendiri, ataupun ada benda angkat dia, Tuhan muka macam itu. Iaitu tetap tanpa sesiapa, tanpa sesiapa yang menolongnya. Dia Tuhan ni, satu kawan tu angkat tolong. Hak yang kedua bukan lebih tu, dia ni dia duduk kemudian dia bangkit diri. Itu macam kita kata macam pokok Wahabi, macam ustaz tu kata Tuhan duduk atas arah, kemudian dia duduk sekejap dia bangkit diri. Lebih tu kan Tuhan boleh jadi syurat syirik, bukan lagu tu. Tanpa di atas, tanpa siapa yang menolong, seperti yang segera difaham kebanyakan orang, kebanyakan Wahabi, orang ni Wahabi. Pendapat Wahabi kata lagu tu Tuhan ada tangan, Tuhan duduk atas aras, itu semua bukan, itu tak mau pegang daripada lagu tu. Itu semua tak betul. Hanya sesungguhnya, nampak pengalaman kita berkata hanya sesungguhnya. Apa maksud hanya sesungguhnya? Yang hak sungguh macam ni, hanya sesungguhnya hak yang ni saja yang benar, hak lain semua tak betul. Yang aku bicara tak satu semua tak betul. Hanya sesungguhnya makna berdiri dengan diri itu ialah ialah Allah Ta'ala tu tidak berkehendak kepada zat untuk menempatkan dirinya pada seperti segala aron. Ayalah aron. Saya baca lagi sendiri Allah Ta'ala. Tetapi tidak berkehendak kepada zat. Ingat Allah Ta'ala ni diri Allah Ta'ala tu zat, zat, zat diri Tuhan. Hak berhajat kat zat ni yang mana? Tu sifat kepekuasa tu berhajat. Ada bimbang kat Allah Ta'ala. Dia ada dua, satu diri Tuhan tu dia panggil zat, zat. Hak satu lagi sifat, sifat ni dia duduk menumpang di zat Allah Ta'ala. Qudrah, iradah duduk menumpang di zat Allah Ta'ala. Baik, zat ni berhajat lah, zat dia tak berhajat, dia maha terkaya lah. Zat Allah Ta'ala lah tu. Kita nak bicara tentang sifatnya, zat Tuhan macam mana? Wallahu a'lam. Habis tu ni, kalau kita berhajat sifat, sifat ni dia bersangkut dengan Tuhan ni. Sifat-sifat apa? Sifat-sifat mani yang tujuh tu. Semua duk sanggup kat Tuhan. Duk pikir kat Tuhan. Bila datang zat tu, ada zat tu berhajat tak? Sifat ni berhajat kat dia. Lepas tu maksudnya gitu. Tidak berkehendak pada zat untuk menumpangkan, untuk menempatkan dirinya dengan Allah Ta'ala padanya seperti segala arad. Arad ni sifat bagi makhluk.
Arwah ni sifat bagi makhluk. Kita ni lagu ni hamai, asalnya tak ada, kemudian ada, Tuhan tak. Bukan lagu tu. Tetapi zat Allah Ta'ala ni, sifat Allah Ta'ala, dia tak berhajat kepada sifat. Sifat berhajat kepada zat. Nak lari pada golongan, dia panggil golongan-golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah, dia mengatakan bahawa Allah Ta'ala tu zat, sifat-sifat tak ada. Ini golongan Mu'tazilah. Di pangetikat golongan Mu'tazilah ni bahawa Allah Ta'ala tu zat. Ada-ada ni semua zat dia. Zat dia buat lagu ni, zat dia buat lagu ni. Itu pendapat Mu'tazilah. Maka apa hukum dia? Berdosa. Dia kata Mu'tazilah di mana orang yang mereka-reka. Ini betul. Orang ni tak jadi kafir. Dia tak jadi kafir. Mu'tazilah. Mu'tazilah ni pun ada tiga. Panjang cerita lagi nanti cara. Mu'tazilah ni ada tiga macam. Baik. Seperti segala arad. Arad ni sifat bagi makhluk. Sifat ni ada tak makhluk? Yang mereka menempat dirinya pada segala zat. Dan ianya tidak berkehendak pada yang menjadikannya. Bahkan ia yang menjadi akan segala perkara. Allah Ta'ala untuk diri kita. Allah Ta'ala ni semua qadim. Zat dia pun qadim, sifat dia qadim. Dan zat Tuhan, sifat Tuhan ni Tuhan kan buat untuk sifat dia sedia ada. Tapi Tuhan pun buat lah zat. Tuhan buat yang dikat dia tu ada. Tak. Bukan. Zat dia pun qadim, sifat dia pun qadim. Berbeza pula kita. Zat kita, kita duduk lupa ni, kalau kuasa Allah Allah, kamu tahu, Allah pernah buat, entah main kodrah kita, entah main irodah kita, dengan melihat, kita dapat melihat, dengan pendengar, kita dapat mendengar, itu tuju pada makhluk. Hanya semuanya, makna berdiri dengan sendiri itu, ialah, Allah Ta'ala tidak berkehendak, tak berkehendak, dia maha terkaya, tak berkehendak kepada zat, untuk menempatkan di pada dirinya pada seperti segala arad yang menempat dirinya pada segala zat dan ia tiada berkehendak kepada yang menjadikannya bahkan ia yang menjadi segala perkara dia yang buat begini semua perkara itu. Dan mustahil lawannya iaitu berkehendak pada zat ataupun kepada yang menjadi akannya dan dalil cuma pegang lah. Bila kita bicara kami kita tak masuk lagi dan sekali lagi ustaz bicara ulang balik ini cara ringkas ni kena masuk pi lah dia kena ulas lagi ni hak muka surat 13 ni hak mah qiyam ruminasi tu dia panjang lagi dan untuk ulas kita sekali lagi ustaz ulas lain tami. Cuma lah ni yang kita nak pegang bila kata qiyamuhu ta'ala binasi pegang ada Allah tu ada Allah bukan ada siapa-siapa bagi jadi dia ada Allah tak berhajat apa pun pada makhluk ada Allah tak kena jadi ada Allah tak kena perintah ada Allah sama-sama tak berhajat apa pun pada makhluk jadi apa juga kita buat semua kebaikan tu Allah Ta'ala kembalikan kepada kita. Jadi kita tak minum jadi ustaz ingat kita panggil dulu insyaAllah kita akan sambung hak nombor 5 tu qiyam biasa sekali lagi dah lama sangat ni ustaz pun maklum sajalah tentang kesihatan tu lama sangat tekan jadi bersambut tak Allah ma'alam insyaAllah kita jaga lagi.